kebakaran, kami langsung ke TKP. Sampai di lokasi, api sudah terlihat besar dan asap cukup tebal. Nah, begitu kita lakukan proses pemadaman, ada informasi bahwa masih ada orang di dalam. Begitu sedang ada orang di dalam, kita coba untuk melakukan pencarian. Rupanya terjebak, dia di belakang, nggak bisa keluar, akhirnya kita evakuasi melalui tangga yang dari unit kita. Nah, demikian, dan ada 10 korban yang berhasil kita evakuasi melalui pintu belakang, 4 anak-anak, 6 dewasa. Demikian. Pak, itu total berarti berapa bangunan, Pak? 3 ya, Pak? 3 keseluruhan, 3 bangunan. Yang satu bangunan berlantai 1, yang dua bangunan berlantai 3. Ini semua 18, dari Jakarta Utara 16, dari Jakarta Barat 2 unit. Personil, Pak? Personil 105, Pak, semuanya. Jadi 18 unit, 100 personil. Oke. Pak, untuk perkiraan kerugian itu berapa? Kerugian diperkirakan ini kurang lebih 1 M, Pak. Termasuk material-material yang di dalam dan kendaraan serta bangunan itu sendiri.